Saya penasaran tuh mau naik Vespa ini kira-kira boleh nggak tuh? Boleh Pak. Mau ngerasain kayak gimana gitu naiknya? Boleh, boleh deh. Dari pertama ini saya belum pernah ngerasain naik kayak gimana ini. Jangan jauh-jauh, nyampe situ aja tuh. Tuh. Iya. Iya. Mau naik aja gitu, mau ngerasain. Iya. Mantap. Aduh. Bang, berarti geser. Keren. Geser terus ya, Bang? Iya, banyak dua. Oh. Jadi pas. Iya. Keren, aduh. Barangnya mah terlalu ceper ya? Iya. Geser. Tapi tadi nyamprot apanya tuh ya? Olinya kali ya? Nyamprot gitu. Bensin, depannya. Oh, bensinnya gitu. Oke. Kalau jalan, setiap jalan pasti dikasih oli ya? Iya. Biar apa tuh Bang, kalau gitu Bang? Biar ini nambah tenaga juga. Oh, biar nambah tenaga. Mesin panas kan, kalau dipa oli kan ini lagi. Genteng lagi ya? Oh gitu ya? Kalau nggak disuntik suka nge-gym. Nge-gym apa tuh? Nge-gym mati tuh Bang. Ya panas. Oh. Nan, tadi kirain lu ikut naik, Nan. Bang, gua naik pas tadi lumayan merinding Bang. Iya. Yang gak biasa Bang. Jadi agak ngeri gitu. Ya malum lah baru pemula. Tapi oke, keren juga. Sih, kecil kalau gede enak. Iya, lebih enak. Tapi tadi keren juga nyetirnya nih si Mas Restu ini. Mantap. Oke, Mas Restu, makasih atas waktunya ya. Ya mungkin sampai di sini dulu lah reviewnya. Dan ini saya ada sedikit rezeki nih buat di perjalanan, mudah-mudahan bisa ngebantu ya. Ini Mas, mohon diterima ya. Enggak apa-apa. Makasih banyak ya. Iya, enggak apa-apa. Mohon diterima. Enggak apa-apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.